Penjabat Bupati Muara Jambi Bayuni Deliansyah menghadiri hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71 di salah satu hotel di Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Bayuni Deliansyah mengucapkan bidan merupakan profesi yang sangat luar biasa dan merupakan pahlawan kemanusiaan. Bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi, Pejabat Bupati Muara Jambi Bayuni Deliansyah menghadiri hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-71. Tampak hadir Sekretaris Daerah Muara Jambi Budi Hartono, Ketua IBI Muara Jambi, dan dihadiri Ketua TPPKK Muara Jambi serta seluruh bidan Muara Jambi. Dalam sambutannya, Pejabat Bupati Muara Jambi Bayuni Deliansyah mengatakan, bidan merupakan profesi yang sangat luar biasa dan merupakan pahlawan kemanusiaan. Selain itu, harapannya IBI bisa selalu konsisten membantu pemerintah untuk menurunkan angka stunting yang melakukan pendampingan mulai dari hamil hingga pasca melahirkan. Dengan resmi saya dinyatakan dibuka. Acara dilanjutkan dengan foto bersama dengan para bidan di Muara Jambi. Tentunya pemerintah sangat mengapresiasi IBI agar terus membantu masyarakat Muara Jambi. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.